Halo bro, pasukan kapal Saru PRS, apa kabar nih? Alhamdulillah, sehat. Jauh-jauh dari mana sih? Dari Jogja. Dari Jogja, bro. Mantap. Jogja. Berapa kawan yang kemarin? Kalau dari Jogja tadi alhamdulillah 5 orang dan kita bawa amunisi 8 burung. Pokoknya kalau untuk TMC keluar semua. Asik. Nah, WTMJ sendiri kan lagi anniversary dong. Kira-kira dari teman-teman ada mengucapin sesuatu nggak WTMJ nih? Oh iya. Ayo, monggo. Kalau dari kami dari PRS mengucapkan selamat anniversary kedua untuk TMJ. Semoga semakin solid, semakin kompak dan semakin menjadi apa ya, contoh untuk komunitas-komunitas yang lain. Siap. Mungkin tambahan lagi? Ada lagi tambahan? Ya, mungkin untuk selanjutnya bisa tambah ramai lagi seperti kota-kota yang lainnya. Wow, khususnya kalau di Jakarta lebih ramai itu kan emang di daerah-daerah TMJ nih, ramai ya kan. Dia juga gantangan era malam ramai juga, terus gantang siang juga ramai gitu kan. Mungkin bisa jadi barometer lah buat teman-teman yang lain ya kan. Mantap itu. Oke, terus ya Kak, Om ada enggak kira-kira tambahan buat TMJ nih? Untuk TMJ mantap. Mantap. Penyambutannya gimana nih kira-kira? Dari teman-teman TMJ buat ke PRS. Ya, terima kasih buat teman-teman TMJ semuanya yang sudah menyambut kami dari Jogja. Alhamdulillah sambutannya juga meriah. Teman-teman juga sangat apa ya, kekeluargaannya kita itu dapat dari burung ini gitu. Iya, benar. Mantap sekali pokoknya buat TMJ. Terutama untuk Pak Ketua, Pak Muhammad Sudung Sadari ya. Iya, tuh. Terus untuk salam untuk juga untuk Pak Kedip. Ah, Pak Ade. Itu. Pak Ade yo, Dibio. Iya, Pak Dibio. Nah, ada tambahan mungkin itu aja apa gimana nih? Sama sekali lagi kami dari PRS juga ingin mengucapkan turut bela sungkawa untuk warga korban banjir di Jakarta. Semoga diberi ketabahan dan mereka diberi ganti rezeki juga. Amin. Untuk semua warga Jakarta yang berdampak dari banjir sendiri. Oke. Nah, buat TMJ udah selesai nih. Saya mau fokus sekarang kegacoannya. Kira-kira hari ini berapa yang dapat nih gacoannya? Kalau kita tadi alhamdulillah semua sesi kita ada yang nyantol lah tuh. Nyantol ya? Terus, tadi ada juga dari teman PRS juga dari Magelang. Itu bawa amunisi 4. Tuh, 4 ya. Juga 4. Iya, alhamdulillah saling mengisi ya gitu. Siap, siap. Nah, saya juga tadi lihat tuh piagam-piagamnya nih. Saya turun dulu nih ke bawah nih ya. Oke, siap. Wah, ini dia nih. Oh, terbalik nih angkanya nih. Lebih enak begini nih. 1, 2, 3. Ini satu burung atau gimana nih yang 1, 2, 3 nih? Ada yang 1 burung, 2 burung. Ini semua 4 burung. 4 burung, berarti 4 burung dapat sini semua nih ya. Antara piagam dapat, terus trofi dapat. Nominasi juga ada ya. Wah, berarti lihat-lihat dulu nih. Namanya yang mana sih nih? Iya, nah, best track ya? Yang hitam putih, yang mewah. Hitam putih nih, saya singkirin dulu nih ya. Ini hitam putih, 2. Hitam putih, 3. 1, 2. Oh, 3. Iya nih, mantap. Hitam putih, 3. Ya kan? Terus, best track naga mas. Ini ya. Lihat lagi siapa nih? Makin devil. Kuih devil, mantap. Mantap nih, bro. Nih yang hitam putih burung yang mana nih? Nah, kalau yang hitam itu umbunya. Halo. Wah, umbunya nih dia. Mungkin apa ya? Berarti punya Om Ramdan. Om Ramdan ya? Om. Okay. Oh, sibuk dia, sibuk. Ngurus tiket biarin. Jadi yang hitam putih ini emang mau. Iya, kalau itu kemarin di event Jogja itu pernah ditawar juga untuk apa ya? NMAX. Oh, tapi gak dikasih sama Om Rodon. Barter MX, yeah. MX gitu. NMAX. NMAX baru. Gimana perasaannya itu mengganti MX? Waduh, ini mewah banget sebenarnya. Gokil. Burung saya mah cuma di rumahan doang nih, Om. Lewat istrinya. Wah, gak tahu diri. Nah, ini yang nih gokil nih. Nih, gue salut nih sama si hitam putih ini mau dibarter sama NMAX, bro. Nggak dikasih ya, kalau udah masih sayang mah begitu ya, berat ya. Masih mas berat dah tuh, emang udah
kacau gitu kan. Nah terus di sini juga ada best prank lu nih yang best prank. Itu best prank itu burung dari Jogja juga. Jogja nih? Iya, si Jogja itu. Best prank. Ini nah, punya. Iya, kayak ini, kamu punya ini. Oh. Ini jangan-jangan udah mau ditukar rumah nih. Nah, rumah jangkrik. Lah, plastik dong, Ten. Nih dapat gini di MBC ini gimana nih rasanya? Alhamdulillah seneng banget. Seneng banget ya ada oleh menghasilkan kali. Sesuatu ya di sini Jakarta ya. Ini apa pertama kali atau berapa kali ini? Jakarta pertama kali. Pertama kali ya. Oh, namanya kota sini ya. Okay. Juga ketagihan. Kok yang MPR kemarin belum? MPR? Belum. Ya? Belum ikut ya? Masih oh, gila jaga kemarin. Ya? Masih gila jaga. Oh. Aduh, iya oke. Okay. Jadi buat best break ini ya. Best break ini kira-kira di daerah sana sendiri ada berapa kali juara nih? Udah berkali-kali lah. Berkali-kali ya? Udah sering ya berarti? Udah dari laper cup sudah pernah. Udah pernah, berarti tinggal nerusin jalan-jalannya aja nih ya. Mantap, berarti alhamdulillah dapat sesuatu di MBC ini, anniversary TMJ ini membawa sesuatu buat PRS Jogja nih. Mantap jiwa. Nah, kita balik lagi ke mana nih? Naga siapa nih? Naga Mas. Naga Mas. Punya siapa lagi nih? Naga Mas juga itu. Satu lagi. Mas dan Kill Devil ini semuanya punya Om Rombo. Waduh, berarti ini satu burung. Yes. Satu orang, tiga burung. Waduh. Wah, ini enggak benar nih. Enggak benar nih. Tapi mewah. Berarti tangannya dingin ya? Wah, emang. Makanya dia sibuk sendiri sekarang. Om, ajarin dong. Tangan saya panas banget ini, tangan saya panas, Om. Burung enggak gacor-gacor nih. Kebanyakan megang katanya tuh kalau teman-teman dengar. Oke, jadi ini tiga burung satu orang ya kan. Ini best prank punya Om Surya ya. Surya. Punya PRS juga. Oh iya, maksudnya apa sih namanya? Duta PRS ya. Oke, jadi yang terakhir kira-kira kan ada teman-teman yang enggak bisa datang nih. Nah, ucapannya apa nih kira-kira? Mungkin dari Pak Susilo mau menambahkan apa? Yang teman-teman yang di rumah yang nggak datang itu. Oke. Mungkin di lain kesempatan bisa gantikan yang ini atau mungkin sekalian bareng-bareng ramein. Mantap. Itu aja. Kerja lagi. Baik, PRS juga semoga kumat terus. Oke, nanti kapan-kapan ke Bamcino mainlah ke Jogja. Oh, harus itu. Pernah sih main ke pasar. Dua kali ke Jakarta. Saya pernah ke sana bulan madu tapi. Nongkrong sebentar di pasar apa pasti. Pasar Kembang. Pasti. Oh, ngomong apa ini? Enggak benar itu bentar. Itu enggak. Pasar pasti. Itu bentar ya kita jalan-jalan ke Pantai Salili dulu. Ya udah curhat gue. Oke, terima kasih buat PRS ya. Udah main ke TMJ anniversary yang kedua. Semoga pasukan Rapor Saru sukses terus. Gacoannya selalu melanglang buana. Dan buat Om yang sana, Om. Om, melambai dulu. Sampai ketemu di event selanjutnya ya. Siap. Nah, jadi terima kasih lagi buat teman-teman. Semoga selamat sampai tujuan ya. Dan salam-salam juga buat teman-teman PRS yang di rumah. Salam dari Kobam Channel berbagi info tentang Serujukan. Dan terima kasih waktunya. Sampai ketemu di event selanjutnya ya, Boy. Oke, terima kasih, Bang. Terima kasih, bye-bye.